Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman kelas 3 hari ini? Semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita dapat bertemu lagi di pekan ini. Tapi berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun belajar secara daring atau online. Untuk tema pekan ini kita akan membahas, yaitu temanya tentang hewan dan subtemanya tentang hewan berdasarkan habitat dan jenis makanan. Nah, yang pertama tentang habitat. Nah, habitat adalah tempat hidupnya. Pertama, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air biasanya memiliki alat pernapasan sendiri, yaitu insang. Alat pernapasan ini biasanya terdapat pada ikan. Kemudian yang nomor dua, hewan yang hidup di darat. Hewan yang di darat bernapas dengan paru-paru dan memiliki bulu. Kemudian yang nomor tiga, hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan yang hidup di air dan di darat biasanya disebut dengan amfibi. Biasanya bernapas menggunakan paru-paru dan menggunakan insang atau kulit. Kemudian berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivora. Hewan herbivora adalah suatu kelompok hewan pemakan tumbuhan yang biasanya tidak memiliki gigi taring yang tajam dan bertahan hidup dengan memakan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Kemudian karnivora. Hewan karnivora adalah suatu kelompok hewan yang makanannya sebagian besar adalah daging, baik dimakan hidup-hidup ataupun daging dari hewan yang telah mati. Kemudian omnivora. Hewan omnivora adalah suatu kelompok hewan yang sumber makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan lain. Jenis ini sering disebut juga sebagai dengan hewan pemakan segala. Ya, untuk materi pekan ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika ya, yaitu tentang satuan waktu, jam, menit, dan detik. Ya, satuan waktu, jam, menit, dan detik. Ya, coba teman-teman perhatikan di sini ada gambar jam. Nah, apakah teman-teman tahu yang di tengah itu jarum jam yang panjang, pendek, sama yang tipis? Ya, sekarang kita akan belajar ya. Yang pertama, jarum jam yang panjang itu menunjukkan menit, dan jarum jam yang pendek itu menunjukkan jam, dan yang tipis ini menunjukkan detik. Ya, satu hari sama dengan 24 jam. Satu hari sama dengan 1440 menit. Ya, satu hari sama dengan 86.400 detik. Ya, perhitungan waktu dalam satu hari. Yang pertama, pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Nah, yang pertama dari dalam menghitung waktu itu awal mula hari, yaitu dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Kemudian dari pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Yang pertama ini dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang itu berarti ada apa? 12 jam. Ya, teman-teman, ada 12 jam. Dan yang ini juga dari pukul 12 siang sampai pukul 12 malam ada 12 jam. Tapi cara pengucapannya yang beda. Dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang yaitu pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul
pukul 11 sama pukul 12 yang terakhir. Tetapi kalau hitungan dari pukul 12 siang sampai pukul 12 malam yaitu pukul 13 yaitu jam 1, pukul 14 yaitu jam 2, pukul 15 yaitu jam 3, pukul 16 yaitu jam 4, pukul 17 yaitu jam 5, pukul 16 yaitu jam 6, pukul 19 yaitu jam 7, pukul 20 berarti itu jam 8, pukul 21 berarti jam 9, pukul 22 itu berarti jam 10, pukul 23 berarti jam 11, dan pukul 24 yaitu jam 12 ya, yaitu perhitungan waktu dalam satu hari. Nah, kemudian satu putaran jarum jam dari angka 12, dari angka 12 ke angka 12 lagi itu berarti 12 jam. Nah, kalau misalnya misalnya dari jam 12 ke jam 1 itu berarti 1 jam. Kemudian dari jam 1 ke jam 2 berarti itu hitungannya 1 jam. Jam 2 dari jam 2 ke jam 3 berarti hitungannya 1 jam. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian dalam menit. Satu putaran jarum menit. Ya, jarum menit itu yang panjang ini ya, teman-teman ya. Yang panjang ini. Dari angka 12 ke angka 12 lagi berarti 60 menit. Karena dari jam 12 ke jam 1 itu 5 menit. Jam 1 ke jam 2 5 menit. Jam 2 ke jam 3 berarti 5 menit. Ya, berarti itu ya, teman-teman. Berarti kalau misalnya jam 12, misalnya jam 12 jam coba dari jam 12 ke jam 1 5 menit. Kemudian kalau jam 1 ke jam 2 berarti 5 menit. Tapi kalau ditambah berarti ada 10 menit. Ya, seperti itu dan seterusnya ya, teman-teman. Kemudian dalam hitungan detik. Satu putaran jarum detik. Jarum detik itu yang ini ya, teman, yang tipis itu ya. Ya, dari angka 12 ke angka 12 lagi berarti 60 detik. Berarti dari jam 12 ke jam 1 itu 5 detik. Nah, ini ya. Itu kalau di dalam jam jam dinding itu berarti dia jarum jam yang tipis ya, yang berputar terus ya, itu ya teman-teman ya. Ya, terus kemudian dari jam 1 ke jam 2 berarti itu ada 5 detik. Dari jam 2 ke jam 3 5 detik. Nah, ya supaya lebih paham kita masuk ke contohnya. Di sini ya, dari pukul 12 siang apa 12 malam sampai ke 12 siang. Ya. Berarti kalau dari pukul jam 12 malam ke jam 12 siang berarti hitungannya 01. Berarti jam 1. Jam 1 lewat 25. 25 menit kita hitung 5 10 15 20 25. Ya, berarti lewat 25 menit ya. 25 menit 30 detik. Coba kita hitung detiknya. 5 10 15 20 25 30. Ya, tadi betul ya. Jam 1 lewat 25 menit 30. Berarti dibaca pukul 1 lewat 25 menit 30 detik. Kemudian hitungan dari jam 12 yang ke jam 12 malam. Pukul 19.25.30. Berarti coba kita itu pukul 19. Pukul 19 ini berarti pukul 7. 7 malam. Ya. Pukul 7 malam. Kemudian 25 menit kita itu 5 10 15 20 25. Ya, berarti lewat 25 menit 30 detik. Nah, kita hitung 5 10 15
20, 25, 30. Nah, berarti kalau dihitung pukul 19 lewat 25 menit 30 detik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas materi pembelajaran matematikanya. Semoga kalian dapat dimudahkan dan mengerti penjelasan materi pembelajaran matematikanya. Ya, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.